Salam Sehat Intan MHC. Pada kesempatan ini, kami akan memberikan panduan tentang cara mengunduh dan registrasi pada aplikasi MHC Mobile untuk mendapatkan informasi dan layanan keanggotaan kapanpun dan dimanapun. Untuk instalasi MHC Mobile, pertama, buka Play Store pada HP Android atau App Store pada iOS, kemudian ketik MHC Mobile pada kolom pencarian. Kemudian, unduh dan tunggu sampai selesai. Registrasi MHC Mobile. Pertama, buka aplikasi MHC Mobile. Kemudian, pilih menu registrasi. Isi data-data pada kolom yang tersedia di menu registrasi, yaitu ID anggota. Yang dimaksud ID anggota adalah nomor anggota yang terdaftar di Mandiri Healthcare. Nomor anggota dapat diketahui dengan cara tertera pada kartu anggota MHC, dan untuk pegawai aktif Bank Mandiri dapat mengakses Mandiri Klik, lalu pilih menu My Benefit, kemudian pilih Mandiri Healthcare. Nomor anggota tertera di menu tersebut, atau menghubungi WhatsApp Mandiri Healthcare di nomor 0811 98 12 120, lalu ketik angka 0 untuk dapat langsung chat dengan staf Mandiri Healthcare untuk informasi nomor anggota. Nomor ponsel, mohon isikan dengan nomor ponsel saudara yang saat ini digunakan dan masih aktif. Tanggal lahir, mohon isikan dengan tanggal lahir saudara sesuai dengan yang tertera pada kartu identitas. Saudara dapat menghubungi WhatsApp Mandiri Healthcare di nomor 0811 98 12 120, lalu ketik angka 0 untuk dapat langsung chat dengan staf Mandiri Healthcare untuk update tanggal lahir. Email, mohon isikan dengan email saudara yang masih aktif. Kata sandi, mohon isikan dengan kata sandi yang saudara kehendaki. Kemudian, tekan tombol buat akun. Setelah menekan tombol buat akun, saudara akan mendapatkan kode OTP dari Mandiri Healthcare melalui SMS ke nomor ponsel yang Anda isikan pada saat registrasi. Kemudian, isikan nomor OTP tersebut di kolom yang telah disediakan, lalu tekan tombol konfirmasi. Menu aplikasi MHC Mobile. Menu akun berfungsi untuk melihat informasi saldo individual anggota. Menu profil berfungsi untuk melihat profil anggota agar dapat melakukan update data anggota. Menu e-form berfungsi untuk melakukan pengajuan klaim dan simpan sukarela, yaitu klaim MCU, klaim kacamata, dan pengajuan simpanan sukarela. Demikian panduan tentang cara mengunduh dan registrasi pada aplikasi MHC Mobile. Selamat mencoba!